Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 10 Agustus 2022. Untuk mengawali pagi hari ini ya, seperti biasa kita akan mulai dari penutupan harga ISG kemarin. Kita lihat bahwa harga ISG kemarin, ISG ditutup menguat 0,23% di area level saatnya dia tutup di area level 7.102 ya. Dan untuk harga komoditas, namun untuk harga komoditas komoditas indeks Asia itu kompak melemah, ya, dari mana penurunan paling dalam itu terdapat di indeks Nikkei yang mengalami penurunan hingga 0,88%. Lalu diikuti dengan indeks STI yang melemah 0,36% dan indeks Hang Seng ini turun 0,21%. Sedangkan di bursa Eropa pada perdagangan kemarin, bursa Eropa ini ditutup variatif, di mana kalau kita lihat indeks FTSE-nya ini mengalami penguatan tipis sebesar 0,08%. Sedangkan untuk indeks DAX ini mengalami penurunan hingga mencapai 1,12% ya. Dan kita kembali ke indeks Amerika yang di mana pada bursa Wall Street pada perdagangan semalam ini kompak melemah ya, di mana kita lihat indeks Nasdaq ini mengalami penurunan paling dalam yaitu 1,19%. Dan diikuti dengan indeks S&P 500-nya ini turun 0,42% dan indeks Dow Jones ini melemah 0,18%. Lalu kita beralih ke harga komoditas lainnya. Kita lihat bahwa harga komoditas lainnya ini ditutup variatif untuk indeks untuk komoditas minyak ya, minyak mentah jenis WTI maupun Brent ini melemah. Sama-sama melemah dengan di mana minyak mentah jenis WTI ini turun 0,32%, sedangkan minyak mentah jenis Brent ini mengalami penurunan tipis 0,08%. Dan selain itu, komoditas nikel juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,53%. Dan komoditas tembaga juga mengalami penurunan tipis, yaitu 0,06%. Sedangkan komoditas yang mengalami penguatan, kita lihat bahwa komoditas batu bara masih melanjutkan penguatannya. Dan saat ini ada penutupan pada perdagangan semalam, komoditas batu bara ini ditutup menguat ya, cukup tinggi, yaitu 3,64%. Di area levelnya di 384 US dollar per metric tonnya ya. Dan untuk harga komoditas minyak CPO juga kembali menguat ya sebesar 1,20%. Dan komoditas timah juga mengalami penguatan yakni 0,52%. Selanjutnya kita lihat bahwa perdagangan kemarin kenapa indeks kita menguat ya, ternyata kalau kita lihat bahwa net foreign buy kita itu sudah mencapai 1,19 triliun pada perdagangan kemarin, dan secara year to date kumulatifnya ini mencapai 53,33 triliun. Nah, saham-saham penopang penguatan pada perdagangan kemarin ini ditopang dari top 5 net foreign buy terhadap saham-saham BBCA, BMRI, Telkom, BBC, dan Bumi ya. Dan selanjutnya itu ada juga top 5 net foreign sale yang pada perdagangan kemarin itu ada saham-saham MDKA, Buka, Hill, Excel, dan Boga. Oke, untuk hari ini kami memproyeksikan bahwa ISG akan cenderung kembali melanjutkan penguatan ya, dengan area titik support dan resisten yang kami perkirakan ini bisa mencapai di level 7.012 hingga mencapai di level 7.175. Dan untuk berita globalnya, kita masih datang dari berita Wall Street pada perdagangan semalam yang kita ketahui bahwa
Bursa Wall Street ini kompak melemah ya, dengan kita lihat bahwa tadi saya sebutkan bahwa Nasdaq adalah memimpin pelemahan pada indeks semalam ya, dan juga selain itu sentimen selanjutnya ini kita masih lihat dari imbal hasil obligasi treasury mereka yang selama 10 tahun ini kembali naik sebesar 2 basis point menjadi 2,78%. Selain itu juga investor masih memperhatikan mengenai adanya akan rilisnya data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada malam nanti waktu Amerika Serikat. Jadi sehingga saat ini investor masih memperhatikan mengenai data inflasi yang akan diumumkan pada malam nanti. Dan selain itu juga para ekonom akan memperkirakan inflasi konsumen Amerika Serikat ini akan berada di 8,7% ya secara year on year di bulan Juli ini ya. Dibandingkan kalau kita lihat atau turun ya dibandingkan dengan bulan Juni lalu, ya ini sempat mencapai di 9,1% secara year on year. Dan selain itu, inflasi inti mereka juga kemungkinan akan meningkat ya dengan angka inflasi yang cukup kuat sehingga dapat memberikan ekspektasi untuk kenaikan The Fed mencapai 75 basis point di bulan September mendatang. Untuk berita korporasi, kita ada pertama ini ada saham PTPP ya. Nah, PTPP ini berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersihnya ini sebesar 1% menjadi 86,96 miliar rupiah di semester 1 2022. Sedangkan untuk saham BIRD, kita lihat bahwa saham BIRD akan menyiapkan belanja modal atau capex di tahun 2022 ini atau sepanjang tahun 2022 ini mencapai sebesar 1,2 triliun rupiah. Lalu juga ada saham IBST atau PT Inti Bangun Sejahtera TBK yang mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 32,58% ya menjadi 48,8 miliar rupiah di semester 1 2022. Oke, selanjutnya kita untuk stock watch-nya ya. Untuk hari ini kami stock watch kita hari ini pertama ini adalah saham ABMM. Untuk ABMM kami memperkirakan dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya saham ini akan cenderung kembali melanjutkan penguatan ya dengan area trade buy. Bisa dilihat area trade buy di level 2480 ya dengan area resisten yang kami perkirakan ini bisa mencapai di level 2690 hingga mencapai di level resisten keduanya, ya ini berada di level 2840. Dan untuk area stop loss-nya tetap kami berikan, ya ini di level 2270. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita ada saham laba ya. Untuk saham laba juga kami memperkirakan pada pergerakannya dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya bahwa bisa melanjutkan penguatan kembali dengan area resisten ini bisa mencapai di level 1709 hingga mencapai di level 1000 eh sorry di level 100 pertama di level resisten 179 hingga mencapai di level 193 ya. Untuk level resistennya yang pada level resisten pertama dan level resisten kedua. Nah, untuk area trade buy-nya Bapak Ibu bisa perhatikan itu bisa trade buy di area levelnya di 151 hingga 153. Dan untuk area stop loss-nya jika saham laba ini tidak berhasil melalui area resisten pertama kemudian juga bisa mengkoreksi. Jadi untuk area koreksinya
atau area stop loss-nya juga tetap diperhatikan, yaitu untuk area stop loss kami berikan saran di level 143 ya untuk saham laba. Oke, selanjutnya adalah saham BJBR. Untuk BJBR kami perkirakan ini dalam jangka pendeknya mungkin bisa baik buy on breakout ya, karena kita lihat secara teknikalnya dia sudah melewati garis MA 90 ya, dan saat ini juga sedang menguji ya di garis MA 90 dan garis trend lainnya ya. Kita lihat bahwa trend lainnya ini juga sedang memang kalau kita lihat masih berada di area downtrend ya. Namun kalau kita lihat jangka pendeknya pergerakan BJBR ini bisa meningkat. Hal ini dikarenakan kita lihat dari indikator stokastiknya, kita lihat pergerakannya sudah cukup baik ya dengan membentuk pola golden cross dan saat ini sudah berada di area overbought. Jadi kemungkinan BJBR bisa diperhatikan untuk area trade buying-nya itu berada di level 1400, dan untuk area resistennya kami perkirakan ini bisa mencapai di level 1480 hingga mencapai di level 1525. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap perhatikan ya Bapak dan Ibu, untuk area stop loss-nya ini bisa berada di level 1330. Oke, selanjutnya adalah kita ada webinar pada hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, pukul 12 siang hingga 1 siang. Kita ada webinar mengenai dengan tema cara bertransaksi saham menggunakan Poems Pro Trader. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengenal lebih dalam mengenai aplikasi Poems ya, Poems Pro Trader, silakan join dengan webinar kami ya yang dilaksanakan pada hari ini ya. Untuk webinarnya ini bersifat gratis. Jadi Bapak dan Ibu bisa join via link Zoom yang ada di poster ini ya. Tapi dengan menggunakan pendaftarannya juga harus menggunakan wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid untuk bisa join di webinar kita pada siang hari nanti. Dan selanjutnya kita juga ada bedah emiten dengan saham Akra. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu mengenai strategi saham Akra hingga sepanjang tahun 2022-nya, silakan join di Zoom kita pada hari Senin 15 Agustus 2022 ya. Acaranya dimulai pukul 12 siang hingga 1 siang dan acara ini juga bersifat gratis. Untuk Bapak Ibu bisa join, silakan join via link Zoom yang ada tertera di poster ini ya. Dengan pendaftarannya juga wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Oke, untuk sesi pertama mungkin sudah selesai. Mungkin kita bisa ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A ya. Namun sebelum melanjutkan ke sesi Q&A, mungkin akan saya beri waktu 1-3 menit untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1-3 menit untuk Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan pada kami di kolom Q&A. Nanti akan kita bahas satu persatu saham-saham yang dipertanyakan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, kita kembali lagi di 3 menit ke depan.
Oke, kita kembali lagi di sesi Q&A pada hari ini. Mungkin kita langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Bapak Robertus, saham SMDN, NKP, dan Excel. Oke, kita salah satu dulu untuk SMDN. Oke, kita lihat untuk saham SMDR bahwa kalau kita lihat pada perdagangan kemarin ini SMDR ini ditutup lemah ya 1,05%, dan kita lihat pelemahan ini membentuk bearish engulfing ya kalau kita lihat dan saat ini, dan kalau pergerakannya juga kita lihat juga ditopang volumenya yang semakin meningkat ya untuk aksi jualnya, sehingga kenapa pada SMDR pada perdagangan kemarin ini ditutup melemah. Dan untuk pada hari ini kami memperkirakan sih pergerakan SMDR kemungkinan akan masih bisa melanjutkan pelemahan kembali. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan ada penurunan ya, dan sebelumnya juga sudah membentuk pola dead cross dan pada hari ini sudah mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut. Dan kalau kami bilang untuk SMDR kemungkinan akan melanjutkan pelemahan kembali dengan titik area supportnya ini bisa berada di level 2660 ya untuk titik supportnya SMDR, hingga mencapai titik support keduanya ya ini berada di level 2460. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan untuk saham SMDR ini karena kemungkinan masih akan melanjutkan pelemahannya kembali, dan untuk area supportnya juga tetap memberikan. Jika dia berhasil memberikan arah, mungkin area supportnya, area resistennya terdekat ini berada di level 2960 ya untuk saham SMDR. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini INKP. Saham INKP kita lihat pergerakannya bahwa INKP juga pada perdagangan kemarin INKP juga tutup melemah 0,32%, dan kita lihat pergerakannya INKP juga kalau secara ini teknikal ya pada sebelum-sebelumnya pergerakan INKP sudah menguat selama 5 hari berturut-turut, dan saat dan pada perdagangan kemarin memang dia ditutup mengalami koreksi, dan kemungkinan mengalami koreksi ini dikarenakan adanya aksi profit taking oleh para investor karena sebelumnya selama 5 hari berturut-turut INKP ini menguat ya. Dan kita lihat juga secara indikator stokastik untuk perdagangan pada hari kemungkinan INKP masih akan melanjutkan koneksinya kembali. Hal ini terlihat dari pola indikatornya yang sudah menunjukkan adanya penurunannya. Dan kita lihat pergerakannya pola indikator stokastiknya ini menunjukkan akan membentuk pola dead cross-nya. Dan untuk area supportnya itu memperkirakan INKP ini bisa berada di level supportnya. Ya, ini berada di level 7.690 ya, sampai berada di level support keduanya, ya ini berada di level 7.570. Jika ia melewati support pertama, kemungkinan bisa berlepas 12 hingga mencapai support keduanya, ini di level 7.570. Oke, selanjutnya ada saham Excel. Kita lihat pergerakan saham Excel, bahwa pergerakan saham Excel kita lihat pada perdagangan kemarin Excel juga ditutup melemah 0,38%, dan saat ini saya lihat pergerakan Excel ini kemungkinan kalau misalnya dibuka menguat, maka penguatan yang terjadi ini hanya berada yang bisa berada di level 2670 ya untuk pergerakan Excel. Namun jika ia gagal melalui resisten utamanya, kemungkinan Excel ini bisa melanjutkan koreksinya hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 2520 ya untuk pergerakan supportnya. Dan jika ia
dan titik support keduanya kemudian bisa mencapai di level supportnya, ya ini level 2450. Dan untuk saya perhatikan sama Excel, karena kemungkinan sih kalau saya lihat pergerakannya akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Saham berikutnya ada saham Wood. Untuk saham Wood, kita lihat bahwa pergerakan Wood ini pada perdagangan kemarin ini ditutup menguat dengan membentuk pola doji, ya, doji start. Dan saya lihat pergerakan Wood ini kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari indeks. Kalau kita lihat dari indikator, ya, indikator stokastik maupun MACD-nya ini menunjukkan hal yang positif, ya. Dan untuk indikator stokastiknya kita lihat pergerakannya sudah menunjukkan adanya kenaikan dengan membentuk pola golden cross. Dan kita lihat, dan sedangkan untuk indikator MACD-nya kita juga lihat bahwa pergerakannya secara histogram MACD-nya ini masih berada di area positif. Dengan kita lihat secara histogram MACD, semakin hari pergerakan Wood ini histogramnya semakin tinggi, ya, meningkat ini dari banding sebelumnya. Kita lihat banding dengan kemarin ini dia meningkat, ya. Jadi kalau saya bilang sih kemungkinan Wood ini bisa melanjutkan penguatannya hingga mencapai titik resisten yang saya perkirakan ini bisa mencapai berada di level 596, ya, untuk resisten terdekatnya. Dan untuk resisten terjauhnya, ya, ini bisa mencapai di level 620 jika ia berhasil melewati garis MA, bisa melewati garis MA21-nya dan MA34-nya. Kemungkinan dan bisa menembus area resisten pertama yang mungkin bisa menjadi penguatan hingga mencapai di level 620. Oke, selanjutnya ada saham Medco, ya. Kita lihat saham Medco pada hari ini, pergerakan Medco saat ini kita lihat pergerakannya sedang dibuka menguat. Nah, kita lihat pergerakan di 0,85%. Dan kita lihat pergerakan Medco saat ini sedang menguji DMA 90-nya, ya. Jika misalkan pergerakan Medco ini bisa menguji garis MA 90-nya, maka yang terjadi adalah Medco bisa menguat kembali hingga mencapai titik area resisten terdekatnya, ya, ini berada di level 596 hingga mencapai di level resisten keduanya, ya, ini berada di level 610. Namun jika ia gagal menembus MA 90-nya, kemungkinan bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga berada di level supportnya, ya, ini berada di level 570, ya, untuk pergerakan Medco. Oke, selanjutnya ada saham Inco. Kita lihat saham Inco. Saham Inco pada hari ini bahwa Inco mengalami koreksi, ya. Kita lihat mengalami koreksi, dibuka koreksi 0,74, dan saat ini pergerakan Inco kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahannya terlebih dahulu, ya, terlihat karena sebelumnya jika kalau kita bandingkan dengan dagangan sebelumnya Inco sudah mau dua hari berturut-turut. Dan untuk saat ini kalau diperkirakan bahwa Inco bisa melemah atau koreksi terlebih dahulu hingga mencapai di level 6.450, ya, untuk pergerakannya. Dan kita lihat area support keduanya ini bisa mungkin bisa mencapai di level 6.110. Jadi untuk perhatikan Bapak dan Ibu, karena saya itu mungkin akan mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham MDKA.
Kita lihat saham MDKA bahwa MDKA pada hari ini mengalami pelemahan ya, atau dibuka melemah terlebih dahulu ya, ini 0,72%. Dan saat ini saya lihat bahwa pergerakan MDKA saat ini sedang menguji MA 90 ya, hingga MA dan MA 34 ya. Jadi kalau kita lihat, jika misalkan MDKA bisa melanggar MA 90-nya, maka pergerakannya MDKA ini bisa menguat hingga mencapai level resisten ya. Ya, ini berada di level 4.290 ya. Hingga dan jika ia berhasil menembus ada resisten pertama, kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di level 4.450. Dan kita lihat penguatan juga kalau secara indikator stokastik ini masih menunjukkan adanya kenaikan dan saat ini pergerakan menuju ke area overbought ya. Dan kemungkinan sih sangat kuat bahwa MDKA akan cenderung menguat hingga mencapai titik resisten yang saya sebutkan tadi. Dan namun kalau misalkan ia tidak dapat melewati garis MA 90-nya, maka yang terjadi adalah MDKA bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai titik supportnya berada di level 4.060. Oke, selanjutnya ada saham MTech ya. Saham MTech kita lihat bahwa pergerakannya MTech saat ini MTech dibuka melemah 0,47% dan pergerakan saat ini saya lihat sih kalau misalkan dalam jangka menengahnya MTech masih berada di area uptrend ya. Dan secara indikator stokastik kita lihat dong MTech ini masih berada di area overbought. Namun area overbought-nya kita lihat ini sudah menunjukkan adanya penurunan. Jadi kemungkinan sih saya bilang saham MTech akan menunjukkan akan adanya koreksinya terlebih dahulu. Nah, untuk area support-nya atau area koreksinya kemungkinan bisa mencapai di level support ya, ini berada di level 2060 ya untuk area support pertama. Jika ia berhasil menembus area support pertama, maka bisa melemah hingga mencapai titik support keduanya. Ini berada di level 1950. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada saham BRIS ya. Saham BRIS kita lihat bahwa pergerakannya BRIS ini bergerak saat ini BRIS bergerak menguat ya 0,32% dan saya lihat ini dan pergerakannya saat ini sudah melewati garis MA 21-nya. Jadi kalau kita lihat BRIS kemungkinan bisa menguat jika ia berhasil bertahan di garis MA di atas MA 21 ya, dan garis penguatannya kemungkinan bisa mencapai di level resistennya terdekat terlebih dahulu ya, ini berada di level 1595 hingga mencapai di level resisten keduanya ya, ini berada di level 1640. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. ADMR apa tadi ADMR. Oke, untuk saham ADMR kita lihat bahwa pergerakan ADMR pada pembukaan hari ini ADMR dibuka melemah 1,20% dan saat ini pergerakannya ADMR sedang menguji MA 21-nya terlebih dahulu. Jika pergerakannya ADMR bisa melewati garis MA 21-nya, maka bisa melanjutkan penguatan dengan area resistennya itu bisa mencapai di level 1740 ya untuk ADMR, sampai mencapai di level resisten keduanya yang ini berada di level 1820.
Selain itu juga kalau kita lihat pergerakan NDMN juga ditopang dari indikator stokastiknya bahwa ini secara indikator stokastiknya sih pergerakannya sudah menunjukkan adanya penguatan kembali setelah 3 hari lalu ini berada di area oversoldnya. Dan saat ini sudah membentuk pola golden cross. Dan kita lihat sudah menunjukkan ada kenaikan di kemungkinan ADML bisa kemungkinan kuat bisa menguatnya hingga mencapai di level resisten yang kami berikan ya ini berada di level 1730 hingga mencapai level 1850. Dan untuk area supportnya kita kami berikan jika memang dan dia gagal menembus garis MA21-nya maka bisa mencapai pelemahan yang mencapai di level 1630 hingga mencapai di level support keduanya ya ini berada di level 1570. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham WSKT. Kita lihat WSKT. Oke, kita lihat pergerakan WSKT pada hari ini bahwa WSKT saat ini bergerak melemah ya 0,92% dan saat ini saham WSKT ini kalau kita lihat jangka pendeknya sedang menguji MA 90-nya terlebih dahulu ya. Dan kalau misalkan WSKT bisa melewati garis MA 90-nya, kemungkinan WSKT bisa membalikkan keadaan dengan kembali menguat. Kita lihat dan area resistennya kemudian bisa mencapai di mana ada di level 550 hingga mencapai di level resisten keduanya ya ini berada di level 555. Namun kalau misalkan ia gagal melewati garis MA 90-nya, kemungkinan adalah kita bisa menunjukkan pelemahannya hingga mencapai titik supportnya ya ini berada di level 530. Diperhatikan sampai sekitar pada hari ini apakah bisa bergerak menguat atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham GGRM. Untuk saham GGM kita lihat bahwa pergerakan saham GGM pada hari ini GGM ini bergerak melemah ya. Ya ini saat ini GGM sudah turun 0,88%. Dan pergerakannya juga kita lihat secara indikator stokastiknya juga melandai ya. Dan kemungkinan juga pergerakan saat ini GGRM masih akan melemah alhamdulillah dari indikator stok MACD-nya yang masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan sih saya perkirakan GGRM ini masih melanjutkan pelemahannya kembali hingga mencapai titik support terdekat terlebih dahulu. Ya ini berada di level 24.960 ya saat ini. Di nantikan saham GGM masih melanjutkan pelemahan. Belum ada tanda-tanda menunjukkan adanya kenaikan. Jadi bersabar untuk Bapak dan Ibu jika ingin masuk saham ini karena masih menunjukkan adanya penurunan kembali ya Bapak dan Ibu untuk saham GGM. Kita lanjutkan saham berikutnya ada saham Tower. Untuk saham Tower kita Tower pada hari ini bergerak melemah ya. Dan kita lihat pergerakan saat ini dibuka melemah 0,40% dan saat ini berada di level 1255. Dan kita lihat bahwa Tower sebelumnya sudah naik kencang sekali di jangka menengah dari bulan Juni, 17 Juni hingga saat ini masih berada di area uptrendnya ya. Dan saat ini kita lihat jam jangka pendeknya, dia sudah melandai 4 hari ya. 4 hari di area level 1000-nya ya. Dan saat ini bergerak melemah. Dan kemungkinan kalau kita lihat yang terjadi adalah tower kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu ya. Kita lihat hingga mencapai titik area supportnya ya ini terdekat ya ini berada di level 1245 pergerakannya ya untuk saham tower.
Untuk area resistennya juga kemungkinan kalau dia bisa menguat, penguatannya kemungkinan bisa mendapat di level 1275. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ini ada saham Goto, kita lihat. Oke, kita lihat saham Goto bahwa saat ini, kalau kita jam jangka menengah, saham Goto ini masih berada di area trendline-nya, ya ini berada di area up downtrend. Kita lihat pergerakannya saham Goto pada hari ini dan secara jangka pendek, kita lihat pergerakannya memang masih menunjukkan ada penurunan. Hal ini terlihat dari kalau kita lihat secara volumenya, secara besar ini banyak adanya aksi jual ya. Dan secara indikator stokastiknya kita lihat pergerakan Goto ini sudah menunjukkan ada penurunan dengan bentuk pola dead cross pada hari ketiga sebelumnya. Jadi kemungkinan saham Goto akan menunjukkan adanya penurunan kembali hingga mencapai kami perkirakan kelemahannya ini bisa kemungkinan melemah hingga mencapai titik supportnya berada di level 275 ya untuk saham Goto hingga mencapai titik support keduanya ya ini berada di level 270. Jadi perhatikan ya Bapak dan Ibu karena kemungkinan saham Goto masih bisa mengalami kelemahan. Karena kita lihat pergerakan secara indikator masih sudah menunjukkan ada penurunan yang baik di indikator stokastik maupun MACD-nya. Sudah kita lihat gerakannya masih menunjukkan adanya penurunan. Oke, kita lanjut saham berikutnya ada saham Net TV ya. Kita lihat pergerakan saham Net TV. Kalau kita lihat pada pembukaan hari ini bahwa Net TV bergerak melemah 1,46% dan saat ini kita lihat pergerakan Net TV ini skala dari indikator stokastiknya ini menunjukkan sudah berada di area oversold ya. Dan ini menunjukkan adanya bahwa Net TV ini akan jenuh beli ya. Jadi kemungkinan Net TV kami perkirakan masih akan menunjukkan pelemahan yang kembali hingga mencapai titik supportnya ya ini berada di level 252 ya untuk support terdalamnya. Dan untuk support yang pertamanya kemungkinan terlebih dahulu berada di level 260. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu perhatikan dulu ya untuk Net TV karena memang kemungkinan masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham Antam. Kita lihat. Untuk saham Antam bahwa pergerakan hari ini Antam juga dibuka melemah 2,29% dan pelemahan juga kita lihat mungkin terjadi karena sebelumnya pergerakan Antam sama 3 hari berturut-turut ini sudah menguat ya. Jadi kemungkinan sih kalau saya lihat pergerakan Antam ini terjadi karena investor sedang melakukan aksi profit taking-nya terlebih dahulu. Nah, secara stokastik juga kita lihat bahwa pergerakan Antam ini sudah mulai melandai ya. Dan kita lihat pergerakannya secara indikator sudah melandai. Namun kalau kita secara MACD-nya masih berada di histogram MACD-nya masih berada di area positif. Jadi kalau misalkan Antam bisa berhasil bertahan di MA 90 yang mungkin bisa menguat lebih dahulu hingga mencapai titik resistennya. Ya ini berada di level 2240 hingga mencapai level resisten keduanya. Ya ini berada di level 2360. Namun jika ya tidak dapat bertahan di garis MA 90 ya dan turun melewati garis MA 90 nya maka yang terjadi adalah Antam bisa melemah hingga mencapai titik support rendahnya, ya ini berarti 2060. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada saham
Inko, kita lihat. Untuk saham Inko kita bawa pada hari ini, Inko bergerak melemah ya, dibuka melemah, dan saat ini pergerakan Inko berada di level 6.675 dengan mengalami penurunan 1,11%. Dan kita lihat saat ini sih Inko sudah, kalau kita lihat secara teknikal, secara jangka menengahnya bahwa Inko ini sudah masih berada di area uptrend ya. Dan saat ini sih saya bilang Inko mungkin masih, kalau kita lihat yang terjadi adalah Inko sedang menguji MA 90-nya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat bahwa jika Inko bisa bertahan di MA 90-nya, kemungkinan Inko bisa menguat ya, bisa menguat terlebih dahulu hingga mendapat titik resisten terdekatnya. Ya, ini berada di level 6.910 hingga mencapai di level 7.000 ya, 7.040. Jadi untuk gerakan Inko saat ini mungkin masih bisa lanjut apa namanya menguji MA 90-nya terlebih dahulu. Dan kalau misal kita saya indikator stokastiknya Inko ini masih menunjukkan apa namanya ya kenaikan ya, depok kenaikan dengan sudah berada di area overbought dan secara MACD-nya juga masih berada di area positif. Jadi sih sebagian kuatnya bahwa Inko bisa menguat terlebih dahulu di area level resistennya di level 6.930 10 hingga mencapai di level 7.040 ya. Dan untuk area supportnya ini berada di level 6.450 hingga mencapai di level 6.110. Oke, kita lanjut. Ini saham BBNI. Oke, kita lihat misalnya BBNI pada hari ini. BBNI dibuka menguat 1,48% dan kita lihat pergerakan BBNI ini apakah bisa bertahan di garis MAS di atas MAS 90-nya atau tidak ya. Kalau misalkan kita lihat pergerakannya memang BBNI ini sudah menguat selama sebulan lalu ya. Bulan Juli lalu dan kemungkinan juga pergerakannya juga kalau misalnya berhasil bertahan di area MA 90-nya kemungkinan sih saya bilang bisa bertahan hingga mencapai titik area resistennya dekatnya ini berada di level 8.460 hingga mencapai di level resisten keduanya ya ini berada di level 8.680. Itu untuk pergerakan BBNI ya. Tambahan untuk area supportnya juga tetap kami berikan. Jika misalkan BBNI tidak dapat melalui area resisten pertama, mungkin bisa melemah hingga mencapai titik supportnya. Ya, ini berada di level 8.180. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham. Friend, kita lihat saham Friend. Untuk saham Friend kita lihat pergerakannya saat ini bahwa Friend pergerakan ini bahwa Friend saat ini sedang membentuk pola doji dibuka dengan dan kalau kita lihat pergerakannya saat ini cara indikator si Friend menunjukkan penurunan, namun secara MACD-nya ini menunjukkan ada kenaikan. Jadi kalau kayak saya bilang, kemungkinan Friend sedang menguji MA-nya, yakni MA21-nya ya, pergerakannya. Dan kalau kita lihat pergerakannya secara teknikal, memang pergerakannya Friend ini masih berada di area uptrend, namun kalau dalam jangka pendeknya, kemungkinan Friend bisa koreksi terlebih dahulu dengan area supportnya. Ya, ini bisa berada di level 103 ya, hingga mencapai resisten. Nah, ini mencapai di
support keduanya ya ini berada di level 99. Jadi diperhatikan untuk Sun Friend mungkin bisa melompat lebih dahulu hingga mencapai di level 99 ya Bapak dan Ibu untuk pergerakan Sun Friend pada hari ini. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Saham BRMS tadi kita lihat apakah sudah dibahas atau belum. Oke, kita lihat saham BRMS. Pergerakan BRMS pada hari ini BRMS memang dibuka melemah ya. Dan kita lihat pergerakannya saat ini berada di level 230 dan kalau kita lihat secara teknikal bahwa BRMS ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan pergerakan candle BRMS ini bisa melewati harus MA21 dan MA34-nya atau bertahan di atas MA21 dan MA34-nya kemungkinan bisa menguat kembali hingga mencapai area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ya ini berada di level 235 hingga mencapai level resisten keduanya ya ini berada di level 240 ya untuk pergerakan BRMS. Namun kalau misalkan pergerakan ya, namun kalau misalkan BRMS tidak dapat bertahan dan justru melewati MA20, MA21 dan MA30, 34 ya ke bawah, maka bisa mengalami koreksinya hingga mencapai titik support berada di level 225 ya untuk pergerakan BRMS. Oke, selanjutnya ada saham GOTO tadi sudah dibahas ya Bapak dan Ibu jika tertinggal dengan pertanyaan tersebut saham-saham tersebut silakan nanti tonton tayangan ulang kami di YouTube channel kami di Riset Philip Sekuritas ya akan kami upload setelah webinar ini berakhir. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya saham SMMT. Saham SMMT kita lihat pergerakannya. Kalau kita lihat pergerakannya dalam jangka pendek saat ini SMMT sedang menguji MA34 ya. Sebelumnya dia sudah melalui MA21-nya dan saat ini sedang menguji MA34-nya terlebih dahulu. Jika ia berhasil melalui MA34-nya mungkin saya bilang ketinggalan bisa menguat tercapai titik area resisten mencapai level 920 ya untuk pergerakan saham SMMT. Namun kalau misalkan ia tidak dapat melewati MA34-nya dan justru melewati itu ya break ke bawah di MA21 maka mungkin bisa melemah hingga mencapai titik supportnya. Ya ini berada di level 840 ya. Untuk pergerakan saham SMMT. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham ASI. Untuk saham ASI, kita lihat pergerakannya saat ini. ASI bergerak lemah 0,74% dan saat ini sih saya perkirakan ASI akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu alih-alih dari indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan ada penurunannya. Sebelumnya ia selama sepekan sudah berturut-turut ini menguat dan bertahan di area support dan pada hari ini pergerakannya sudah menunjukkan ada penurunan menunjukkannya overshootnya ya. Kita lihat di sini sudah menunjukkan penurunan, jadi kemungkinan saham ASI ini akan cenderung mengalami pelemahannya terlebih dahulu hingga mencapai titik area supportnya ya ini berada di level 6.600 hingga mencapai level support keduanya ya ini berada di level 6.490.
Oke, selanjutnya ada saham Sido. Untuk saham Sido, kita lihat pergerakannya saat ini. Sido bergerak melemah ya. Dan saat ini pergerakannya berada di level 775. Dan kalau kita lihat sih, sebenarnya Sido ini sudah terbilang cukup dalam ya, mengalami penurunan ya. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastik sih, sebenarnya pergerakannya sudah menunjukkan ada kenaikan. Karena kita lihat secara indikator stokastiknya, pada sebelumnya berada di resultnya, dan saat ini sudah menunjukkan ada kenaikan. Dan kalau saya bilang, pergerakan Sido, kalau misalkan ia berhasil menguatkan penguatannya, di atas dekatannya ini berada di level 790 hingga mencapai di titik cukup keduanya, ya ini berada di level 815 ya untuk pergerakan saham Sido. Namun jika ia berat, namun kalau misalkan Sido tidak berhasil menekan resisten pertama, mungkin nanti Sido bisa melanjutkan pelemahannya hingga mendapat titik support terdalamnya ini 730 ya untuk pergerakan saham Sido. Jadi diperhatikan Bapak Ibu, karena kemungkinan sih kalau kita lihat sih kemungkinan besar ya pergerakan Sido ini akan masih koreksi terlebih dahulu ya, dan untuk dan kemungkinan untuk menguat ini juga cukup tipis, namun penguatannya juga lihat kita lihat penguatan cukup tinggi, hanya bisa berada di level terdekat terlebih dahulu ini 788 ya. Jika ia berhasil menembus tersebut, maka bisa menekan penguatan hingga resisten keduanya dia berada di level 815. Oke, kita lanjutkan saham Tuit. Lihat. Untuk saham Duit, kita lihat saat ini Duit dibuka menguat 1,65%. Dan kita lihat bahwa pergerakan Duit saat ini jangka pendeknya sedang menguji MA21-nya dan MA34-nya terlebih dahulu ya. Dan kita lihat pergerakan saham Duit ini jika ia berhasil melewati MA21 dan MA34-nya, maka yang terjadi adalah ya, Duit bisa menguat hingga mencapai titik resisten terdekatnya, ya ini berada di level 380 hingga mencapai di level resisten keduanya berada di level 386. Dan untuk area supportnya jika gagal melewati MA21 terlebih dahulu, maka bisa melemah hingga mencapai titik supportnya terlebih dahulu, ini di level 360. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastiknya sih, pergerakan C masih cenderung akan kembali menguat. Dan ada indikator stokastiknya yang mengalami kenaikan ya dibandingkan hari sebelumnya. Dan kita lihat kenaikannya juga sudah membentuk pola golden cross. Jadi kemungkinan sih saya bilang, Duit masih melanjutkan penguatan hingga titik resisten yang saya sebutkan tadi di level 380 hingga 386. Oke, selanjutnya ada saham Era. Saham Era kita lihat saat ini Era dibuka menguat, dan saat ini dia dibuka pola doji ya, dan penguatan saat ini pergerakan Era ini sudah menguji MA21 dan MA34-nya ya. Dan kita lihat pergerakannya Era ini berada di level 500, dan kemungkinan sih kalau dia berhasil melewati MA21 dan MA34-nya, pergerakan ERA bisa menguat hingga mencapai di level 505 ya, terlebih dahulu terdekatnya hingga mencapai di level
505 hingga mencapai level 510 ya untuk pergerakannya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada saham Papi. Untuk pergerakan saham Papi, kita lihat bahwa saat ini Papi dibuka menguat juga, ya ini 2%-an ya. Dan saat ini berada di level 985. Pergerakan Papi, kalau kita lihat secara indikator, indikator stokastiknya mungkin masih berada di, masih bergerak saya itu ya, landai atau stagnan ya. Namun kalau kita cari indikator stokastiknya, ini pergerakannya masih berada di area positif dengan menunjukkan trend line-nya atau stand lainnya, ini juga menunjukkan adanya kenaikan di area positif. Jadi kemungkinan sih kalau saya bilang MAPI akan bisa menunjukkan penguatannya hingga mencapai titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1000 ya untuk pergerakannya. Hingga jika ia berhasil melewati level 1000, maka penguatan bisa penguatan hingga mencapai di level 1020 ya untuk pergerakan saham MAPI saat ini. Oke, kita akhiri saja untuk webinar pada hari ini. Saham MAPI sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam webinar kami hingga akhir sesi berlangsung ya. Nah, mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun jangan bersedih hati, kita akan masih ada keesokan harinya ya di jam yang sama yang di pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap stay tune dengan acara-acara webinar kami di setiap harinya. Oke, kami akhir saja. Kami tim riset hidup sekuritas pamit undur diri. Sampai jumpa di keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.